Channel dimanapun kita berada, saya sampaikan selamat hari Sabat, selamat memasuki hari yang baik, hari yang kudus yang diasingkan Tuhan. Pada saat yang berbahagia ini, ini adalah hari pertama KKR Net yang akan kita selenggarakan beberapa waktu ke depan, dan pada saat sesi motivasi kehidupan ini, saya ingin menyampaikan. Sedikit motivasi kehidupan yang berjudul "Pribadi Tahan Banting". Pemirsa, Op channel dimanapun kita berada, sejak semula Allah sebenarnya merancang segala sesuatu itu menjadi berkat yang sungguh amat baik. Kalau kita baca di Kejadian 1-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah menjamin kualitas yang luar biasa. Kualitas bukan yang biasa-biasa tapi sungguh amat baik. Namun begitu manusia berdosa, semuanya seolah-olah menjadi kutukan. Kalau kita baca detail di tempat kita masing-masing. Di kejadian 3 ayat 16 sampai 19 di kejadian 3.16, apa yang terjadi kepada perempuan itu? Tuhan katakan, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Bayangkan, mengandung susah, melahirkan, menyakitkan. Itulah kutukan yang terjadi kepada perempuan itu. Apa yang terjadi kepada tanah? Maka, terkutuklah tanah, karena engkau, katanya, lagi tanah pun dikutuk. Lalu, apa yang terjadi kepada manusia itu? Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rejekimu. Sahabat-sahabat saya, para pria, memang kita sudah diberikan satu bagian: akan bersusah payah mencari rejeki. Hasilnya apa? di ayat 18 dikatakan hasilnya semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan. Kita sudah susah payah, tapi tetap semak duri dan rumput duri. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Berpeluh keringat luar biasa. Sampai kapan? Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Artinya sampai kita meninggal. Kita memang sudah harus menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, tantangan-tantangan hidup. Dan bukan hanya itu. Ya, kalau oleh karena dosa misalnya kita mendapat kutukan, misal oke okay, kita terima, bukan hanya itu. Bahkan Yesus pernah berkata ketika dia di dunia. Dikatakan di dalam Markus 8 ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia ya, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya berpikir tadinya kalau mengikuti Yesus, barang siapa yang mengikut aku nanti kamu akan saya buat tenang-tenang, tidak akan pernah kena susah, ya tidak akan pernah kena tulah, tidak akan pernah kena kesulitan hidup. Eh, hey, Yesus katakan harus menyangkal diri, memikul salib, baru ikut Yesus. Pemirsa Hope channel dimanapun kita berada, tidak heran. Kalau akhir hidup dari murid-murid Yesus semuanya mengenaskan. Tidak ada yang meninggalnya dengan wajar-wajar saja. Ada yang disalibkan terbalik, ada yang diseret-seret, ada yang disalibkan dalam bentuk X dan segala macam. Ya, Pemirsa kehidupan ini tidak datang bersamaan dengan peta jalan hidup kita ke depan seperti apa. Seandainya ketika kita dilahirkan di muka bumi ini lalu kita sudah tahu nanti peta atau arah hidup kita kemana tinggal ikuti petunjuk-petunjuk itu saja mungkin lebih mudah. Tapi kenyataannya kita tidak diberikan peta itu. Yang di yang ada hidup kita akan mengalami lika-liku. Ada up and down, naik turun. Ada saatnya senang, ada saatnya sedih ada saatnya berhasil, ada saatnya kita harus menunggu, menunda keberhasilan. Ada saatnya mungkin kita mendapat pujian, ada juga saatnya kita mendapat penolakan. lika, -lika hidup seperti itu. Tidak ada petanya. Kita berbuat baik ke orang lain, kita kita pikir bahwa ini akan berterima bagi orang. Belum tentu juga. Banyak juga perbuatan baik yang ditolak. Apalagi kalau kita berbuat jahat. Tidak ada yang bebas dari masalah dan tekanan hidup. Tidak ada satupun. Maukah, apakah kita kaya? Tidak bisa menggaranti atau menggaransi hidupnya. Saya tidak akan pernah kesulitan mengalami kesulitan hidup. Atau yang miskin juga pasti ya dia akan mengalami kesulitan hidup. Apakah kita yang memiliki tubuh, anggota tubuh yang lengkap maupun yang mungkin kita mengalami disabilitas ada yang tidak lengkap. Kita semua akan menghadapi kesulitan hidup. Atau mungkin kita berpikir kalau kita sekolah... Sudah sekolah setinggi-tingginya bahwa dikatakan... Sekolah tinggi itu gunanya agar kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Karena kita dibekali dengan berbagai macam metode. Cara problem solving, cara menyelesaikan persoalan. Tapi kenyataan... Yang sekolah tinggi juga punya persoalan hidup. Yang tidak sekolah tinggi juga ada persoalan. kadang, -kadang yang kaya tidak bisa tidur tenang. Yang yang penghasilannya kecil biasa-biasa saja bisa tidur tenang. Bisa saja kita melihat hidup orang lain itu sepertinya oh enak. Wah, kita kalau ketemu orang aduh kamu enak ya. Ya, kamu enak, kerjamu enak. Istrimu baik, anak-anakmu baik, ya beda dengan saya, ada yang ngomong begitu. Sementara pas pada saat kita melihat kehidupan sendiri kok sepertinya aduh susah banget sih hidup ini. Kenapa sih harus menderita? Mungkin kita pernah disepelekan. Pemirsa Hope Channel di manapun kita berada, kenyataan-kenyataan ini sering kita hadapi. Ya, kita lebih sering melihat hidupnya orang lain, membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita berharap Ya, kita mungkin akan mendapatkan pelajaran, atau paling tidak mendapatkan motivasi dari uh, apa ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi tidak jarang juga, uh, akhirnya kita ada yang uh, merasa justru semakin down, ada yang justru mungkin merasa semakin apa namanya uh, muncul rasa iri hati dan segala macam. Di Alkitab, ada seorang pemazmur, pemazmur asaf, kalau kita baca di Mazmur. 73. Pemasmur ini bahkan cemburu melihat apa? Melihat kemujuran orang-orang fasik. Wah dia lihat Tuhan. Ini orang-orang fasik ini ya mujur mereka. Tidak ada sakit. Engkau buat tubuhnya tambun. Mereka bebas membual. Mereka bebas menyombongkan diri di mana saja. Semua orang memuji dia. Semua orang datang menghormati dia. Sementara aku Tuhan dia bilang. Percuma aku sudah mentahirkan diriku. Aku sudah membersihkan diriku, sudah mengasingkan diriku dari hal-hal yang tidak yang yang tidak engkau kehendaki. Tapi aku begini kata pemazmur Asaf. Walaupun akhirnya Tuhan memberikan jawaban kepada pemazmur Asaf. Dikatakan sampai aku memasuki rumah Tuhan. Maka pemazmur Asaf Akhirnya, menemukan jawaban ketika dia masuk ke rumah Tuhan. Tuhan bentangkan semua kondisi orang-orang fasik tadi itu, yang kelihatannya baik-baik saja hidupnya, yang kelihatannya sukses-sukses saja hidupnya, yang kelihatannya disanjung-sanjung, yang kelihatannya dihormati banyak orang, yang kelihatannya tidak ada masalah, tapi sebenarnya di tempat-tempat licin Tuhan tempatkan mereka kecemburuan atau mungkin ya keinginan kita untuk membandingkan dengan orang lain itu itu mungkin sangat manusiawi. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya permasalahan dan tekanan hidup masing-masing. Setiap orang. Tadi kita katakan apakah dia kaya atau miskin. Yang yang miskin mungkin saja dia menangis di tempat terbuka artinya mungkin mereka menjerit kelihatan ekspresi susahnya ekspresi sedihnya mungkin terlihat tapi kita tidak tahu mungkin si kaya menjerit di tengah kesendirian tapi oleh karena dia harus tampil seperti sosok yang bahagia terus yang yang senang yang tidak ada susah di depan orang banyak dia bisa saja berusaha menutupi itu semua tapi bisa saja di kesendirian dia menjerit ada orang yang perbedaannya adalah ada orang yang mudah mengeluh dan akhirnya menyerah. Tapi ada juga yang begitu kuat, optimis terus. Dan bukan hanya optimis, dia melihat bahwa kesulitan hidup itu adalah suatu peluang, satu tantangan, ya tantangan yang harus dihadapi. Nah, perbedaannya di situ. Perbedaannya adalah bagaimana cara merespon ya ada sekali lagi ada yang mengeluh mengutuki keadaan dan bahkan akhirnya menyerah ada yang tetap kuat optimis walaupun walaupun dia tentu ketika dikatakan kuat dan optimis tidaklah semudah yang kita bayangkan tidak semudah yang kita katakan oh kamu kuat dia juga orang-orang yang yang mencoba optimis dan kuat itu mereka juga mengalami satu goncangan emosi yang sangat luar biasa bukan bukan mulus-mulus begitu saja satu kali ada seorang ibu. Ibu kira-kira umur lima puluhan. Datang ke saya, seorang ibu pegawai di sebuah perusahaan. Dia datang, dia menceritakan keadaan keluarganya. Sehari-hari, semua orang melihat ibu ini adalah ibu yang jenaka, suka humor, happy terus. Tapi satu waktu, dia datang. Dia ceritakan bahwa dia punya suami, tidak mau kerja, gengsinya tinggi, ngomongnya kasar. Apa yang diminta harus tersedia. Kalau menjemput, dia terlambat sedikit turun, marah, dan akhirnya seorang ibu ini mengalami goncangan psikis yang cukup mengagetkan dan bahkan itu berpengaruh kepada sakit fisiknya. Ada lagi seorang anak remaja yang mungkin di komunitasnya mereka tahu bahwa ini adalah anak orang kaya. Mungkin guru-guru juga melihat oh ini adalah anak orang berada yang eh, apa saja yang dia dia mau bisa disediakan oleh orang tuanya. Tapi kenyataannya anak remaja ini menceritakan betapa beratnya kehidupan yang dia alami. Dari sejak kecil, dari sejak SD dia sudah harus mengerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaan yang mungkin belum ya, uh, belum selevel anak usia saat itu. Anak kelas 3 SD sudah harus masak untuk satu keluarga. Harus sudah membersihkan rumah. Ini memang hal yang biasa, namun tuntutannya luar biasa. Oleh karena kakak-kakaknya yang lain itu tenang-tenang saja, dan hanya dia terus yang dituntut bekerja. Dia punya pemberontakan di dalam hati, dia benci dengan keadaan, dia capek dengan image yang dibuat oleh orang lain. Eh, kamu kan anak orang kaya? Papamu kan begini, mamamu kan begini. Tapi kenyataan dialah yang tahu apa yang dia Orang berpikir bahwa di kantongnya atau di rekeningnya selalu akan ada uang yang banyak. Kenyataannya jauh sangat mengenaskan. Ada lagi seorang remaja datang orang yang emosinya tidak terkendali. Orang yang sangat-sangat mungkin menunjukkan perilaku antisosial yang tidak suka ada peraturan dan segala macam. Ketika bercerita, ternyata itu adalah bentuk protesnya terhadap kondisi orang tuanya yang broken home. Dia marah sama keadaan. Tapi dia nggak tahu dia bagaimana cara melampiaskannya. Dia marah sama ayah dan ibunya kenapa dia harus di, harus di, harus melihat tontonan uh, perpecahan di antara ayah dan ibunya. Dan akhirnya di sekolah dia menjadi troublemaker, di teman-temannya, di gereja juga sering buat ribut. Pindah ke sana kemari sekolah, selalu dia bermasalah. Pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada. Ada satu ayat yang enak sekali didengar. Di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan seterusnya. Pemirsa, Hope Channel, dimanapun kita berada, ayat ini mudah diterima kalau kita kondisi lagi senang, tapi tidak mudah bagi orang yang sedang mengalami kesulitan langsung. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan. Apa Tuhan yang kau datangkan? Suami saya begini, kata seorang ibu tadi, "Kebaikan apa Tuhan yang engkau datangkan?" Hidup saya seperti ini, kata anak remaja itu tadi, "Kebaikan apa Tuhan dengan broken home-nya, ayah ibu saya? Kebaikan apa Tuhan?" Kalau ketika kita mungkin ada di sini, karyawan yang baru naik gaji terima bonus, "Oh, ayat ini, oh, amin, puji Tuhan, haleluya." Tapi bagi yang jangankan naik gaji, ya status kepegawainya saja terancam, dan dia harus berpikir bulan depan memelamar melamar ke perusahaan mana. Tidak mudah menerima ayat ini. Apalagi bisa saja mungkin diantara kita yang hadir di sini adalah korban bully di sekolah, di masyarakat, di gereja. Tidak mudah menerima ayat itu. Istri atau anak-anak yang korban KDRT. Tidak mudah menerima, men, oh Allah mendatangkan kebaikan. Atau ada mungkin di antara kita, anak remaja mungkin. Yang sejak kecil, bahkan sejak lahir, tidak kenal siapa orang tuanya. Karena begitu dia lahir, ibunya meninggal, ayahnya kabur. Atau mungkin juga tidak mudah bagi seorang anak yang diadopsi dan dia baru tahu setelah dewasa. Bahwa dia adalah anak adopsi dan dia tahu dari orang lain. Tidak mudah dia bilang, ya Tuhan. Engkau mendatangkan kebaikan bagi saya. Tidak mudah bagi seorang istri menerima ayat tadi ketika bilang, "Ketika berhadapan dengan suami yang suka selingkuh, tidak mudah bagi wanita yang punya traumatis karena pernah mengalami pemerkosaan. Tidak mudah bagi seorang pasangan yang ditinggal oleh pasangannya ketika ditinggal oleh pasangan, katakanlah ditinggal oleh suaminya." Bukannya dukungan dari lingkungan sosialnya yang dia dapat, lingkungan sosial yang mencibir kamu sih nggak beres orangnya, makanya lari suamimu. Kamu sih begini orangnya, makanya nggak ada yang betah lagi-lagi sama kamu. Kamu sih begini orangnya, kamu sih begini, kamu sih begini, bukannya ada yang berempati tapi semua menyalahkan. Tidak mudah bagi seorang yang sudah mencoba beberapa kali untuk menikah tapi gagal terus, padahal sudah bertunangan. Tidak mudah bagi kita. Yang pernah dihianati teman untuk menerima ayat tadi itu, bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Pemirsa, Up channel dimanapun kita berada, bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dalam situasi-situasi seperti tadi? Bagaimana kita menjadi pribadi yang tahan banting? Oh, Pak, enaklah kalau memang ada modal, ada, ada uh, dukungan dari lingkungan, enak. Kita siap menghadapi kesulitan apapun. Tapi bagaimana ketika tidak punya orang tua, adik-adik banyak yang harus diperjuangkan. Mudahkah menjadi pribadi yang tahan banting? Ada satu pemikiran yang disebut hardiness personality. Hardiness personality itu adalah pribadi yang tahan banting. Yang tabah, yang punya daya tahan. Ya, yang punya daya tahan, yang punya durability, ya, yang yang e, dalam bahasa lain yang resilience, ya, yang yang tidak mudah menyerah. Dan hardiness personality itu adalah bagaimana kita punya kemampuan mengubah sudut pandang kita atau cara kita menyikapi sebuah kesulitan. Mengubah stresor, mengubah sumber stres yang negatif tadi itu menjadi tantangan yang positif. Contoh, ketika di tempat pekerjaan menghadapi bos yang menyebalkan, bagaimana melihat itu sebagai peluang? Itu stresor negatif, bagaimana anak-anak? Remaja, ketika di sekolah, punya guru. Menurut kita, gurunya tidak enak menjelaskan pelajaran. Bagaimana merubah itu menjadi satu peluang agar kita lebih mandiri belajar dibanding harus menunggu yang diajarkan oleh sang guru tadi. Intinya adalah pribadi tahan banting adalah bagaimana kita mengontrol, mengendalikan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan tadi itu justru kita beri makna yang positif. Kita kita memaknai art, artinya kita menyikapi secara positif sehingga tidak apa tidak menimbulkan stres. Ada beberapa karakteristik orang yang tahan banting. Ketika dia menghadapi kesulitan satu, orang yang tahan banting itu selalu berorientasi solusi kalau ada masalah ya jadi kita perhatikan kalau di, di circle kita di lingkaran kita ketika ada masalah langsung ya langsung memperbesar persoalan itu tapi tidak berlomba mencari solusi bisa saja itu adalah bukti kecemasannya bahwa dia tidak tahan banting yang kedua dia akan mencoba berusaha sendiri dulu menyelesaikan dan dia tahu kapan waktunya untuk minta bantuan ke orang lain ketiga tidak menyalahkan orang lain atau keadaan oh gara-gara Sianu ini ini salah satu salah satu perilaku buruk Tertua yang kita warisi dari nenek moyang kita adalah yaitu menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, lalu selalu yakin adanya peluang. Di setiap persoalan yang dihadapi, ketika saya mengalami kesulitan, misalnya ketika tadi ada seorang remaja, dia sudah dilatih dari SD, sudah harus mengerjakan pekerjaan rumah yang begitu banyak, tidak punya waktu bermain dengan uang saku yang sangat sedikit, maka dia akan melihat peluang bahwa ini adalah satu kesempatan bagi dia untuk dia nanti terbiasa untuk menghadapi tugas-tugas yang berat, dan karakteristik yang kelima adalah tidak lari ketika menghadapi persoalan ya tidak melar tidak melarikan diri ya lalu ada tiga komponen yang membentuk pribadi yang tahan banting kita sebut tiga c pertama itu control ya control artinya begini ketika kita menghadapi kesulitan kita harus menyadari bahwa ya bahwa kita yang bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita buat ya di dalam Galatia, nama lima karena setiap orang akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Sebuah ungkapan psikologi mengatakan seperti ini: "Saya yang mengendalikan pikiran saya, oleh sebab itu saya yang bertanggung jawab terhadap hasil yang saya raih. Itulah kontrol. Jadi, apapun yang kita dapat sekarang itu adalah atas pilihan kita. Yang kedua, komitmen. Komitmen kita komit terhadap tujuan hidup kita." Ketika kita menghadapi kesulitan, kita jangan fokus kepada kesulitan itu, tetapi kita fokus kepada tujuan hidup supaya kita tahu apa solusi yang diharapkan dari persoalan itu. Dan yang ketiga, challenge atau tantangan. Ya, tadi sudah saya katakan, ini bahwa semua persoalan hidup adalah dilihat sebagai satu tantangan. Saya tertarik selalu dan ini sering saya sampaikan di beberapa forum. Saya tertarik dengan satu filosofi dari sahabat-sahabat kita orang Chinese. Orang Chinese melihat krisis itu ya bahasa krisis itu disebut wei chi ya, semoga saya tidak salah baca. Wei chi itu ter, uh, singkatan dari wei-nya itu wei chen dan chi Hui. Ya, wei chen itu adalah bahaya dan chi Hui itu adalah uh, opportunity atau peluang. Artinya sahabat-sahabat kita orang Chinese melihat setiap persoalan, krisis seberat apapun, ini memang bahaya yang mengancam. Tapi sebenarnya inilah peluang yang terbaik. ya yeah. Ini peluang yang terbaik. Saya selalu katakan tidak heran kalau sahabat-sahabat kita orang Cina, dimanapun mereka berada, mereka selalu punya daya survival yang lebih tinggi. Karena mungkin diinspirasi oleh filosofi ini. Pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada, hardiness personality terbentuk melalui apa? Pola asuh. Ini penting bagi kita orang tua. Pola asuh yang membiasakan anak-anak kita menghadapi kesulitan hidup dan mencoba menyelesaikan persoalannya. Orang tua hanya akan menyelesaikan membantu ketika anaknya tidak mampu. Yang kedua, ya lingkungan yang kompetitif tapi kompetitif yang sehat maksudnya. Dan yang ketiga kondisi yang memaksa. Ada mungkin banyak di antara kita yang yang memang oleh karena kondisi yang membuat, ya kondisi yang membuat. Saya pribadi mengalami satu kondisi yang memang uh, luar biasa, ya dengan latar belakang keluarga yang sangat jauh dari taraf sejahtera, ya sehingga mau tidak mau, ya mau tidak mau, ya orang tua tidak berpendidikan tinggi, ya mereka hanya tahunya, ya berdoa ya setia sama Tuhan sisanya itu saja udah tidak ada yang lain ya maka mau berharap kepada orang tua untuk bisa artinya uh, melanjutkan sekolah ya maksimum sampai SMA ya maksimum ya tapi luar biasa ya kondisi yang memaksa itu membentuk ya membentuk pribadi-pribadi uh, yang terbiasa menghadapi kesulitan itu tidak kaget ketika menghadapi kesusahan. Lalu kalau tadi kita sudah bahas karakteristik orang yang orang yang tahan banting, bagaimana orang yang tidak tahan banting? Satu, menyalahkan keadaan. Salahkan orang tua, salahkan atasan, salahkan rekan kerja, mudah menyerah, melarikan diri, mudah bosan. Ya, ini kalau di perusahaan biasanya sebentar-sebentar resign, sebentar-sebentar mengundurkan diri. Ya, yang disalahkan apa? Sistem lah, atasannya, rekan kerjalah, macam-macam. Ya. Baru cenderung eksploitatif ya cenderung eksploitatif. Kenapa? Maksudnya eksploitatif karena dia tahu dia tidak bisa menyelesaikan itu sehingga apa? Dengan dengan kekuatan dia dia mencoba mengeksploitasi orang lain. Katakanlah kalau saya anaknya orang kaya, saya punya uang banyak, saya eksploitasi orang untuk melayani saya. Apapun yang saya minta untuk menyelesaikan persoalan saya, misalnya saya anak kuliah, tugas-tugas dan segala macam tolong selesaikan saya bayar kamu. Eksploitatif. Kepada para orang tua, mari kita latih anak-anak kita mencari solusi. Atas persoalan yang dihadapinya, memanjakan anak bukanlah pilihan terbaik. Memanjakan anak memang sepertinya menyenangkan bagi anak itu pada saat anak-anak. Namun begitu, dia menginjak remaja ketika dia harus keluar dari rumah dan dia harus berhadapan dengan kesulitan. Dia tahu bahwa ternyata segala sesuatu yang dilayani kepada dia di rumah tidak membuat dia terampil keluar dari rumah. Janganlah kita, orang tua, selalu tampil sebagai pahlawan yang mengambil alih. Ya, mengambil alih ya mengambil alih persoalan anak-anak kita tapi mari kita kita monitor kita lihat selama dia masih bisa me menyelesaikan kita cukup monitor anak-anak tidak akan mati ya dalam bahasa ekstrim saya katakan anak-anak tidak -anak akan mati kok hanya karena kita kasih tugas-tugas dan tanggung jawab yang cukup berat di rumah tidak akan mati mungkin mereka berontak ya anak-anak mungkin yang menonton pada saat ini, mungkin kalian berontak, nggak senang ketika harus disuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, ya, mengganggu kebebasan kalian. Mungkin, apalagi di era gadget seperti sekarang yang lagi marak seperti ini, mungkin mengganggu saja, ya, kenikmatan itu. Tapi itu adalah untuk mendewasakan kalian, dan orang tua kita, kita engkau boleh saja ya tidak mewariskan harta materi kepada anak-anak. Oh kita kita mungkin bilang kita yang hidupnya mungkin pas-pasan atau mungkin agak susah hidupnya oh, nggak mungkin apa yang saya mau wariskan saya nggak bisa wariskan uh, apa materi ke anak-anak saya. Tapi salah satu warisan termahal yang bisa kita wariskan ya kepada anak-anak adalah skill of life, ya keterampilan hidup. Ketika orang tua nanti sudah sudah turun kemampuannya atau bahkan ketika tidak ada anak-anak sudah punya skill of life. Menghadapi kesulitan apapun dia sudah terbiasa. Yang merasa kurang beruntung mungkin disebabkan karena kemiskinan, karena ketidakharmonisan dengan pasangan, atau mungkin anak-anak broken home, atau yang tinggal di pedalaman, atau yang punya pengalaman traumatis, atau mungkin kondisi fisik yang tidak sempurna, jelek atau cacat, atau mungkin punya atasan atau rekan kerja yang toksik. Sebenarnya saudara dan saya sedang dibentuk sedang diproses menjadi pribadi yang tahan banting, hanyalah lautan dengan ombak yang besar yang menghasilkan pelaut-pelaut yang tangguh, dan kapal itu dibuat bukan untuk diikat, tapi untuk dilabuhkan. Dan memang untuk digoyang-goyang di ombak, bagi sahabat-sahabat yang mungkin merasakan kenyamanan saat ini, oleh karena apa kaya dituruti oleh orang tua. Dipuji-puji hati-hati dengan kenyamanan, hati-hati kenyamanan hidup justru membuat lengah. Bagi kita yang merasakan sekarang di dalam kenyamanan, ciptakan sendiri tantanganmu, cari dan ciptakan sendiri tantanganmu. Anak-anak yang dilahirkan dari keluarga kaya, ciptakan tantanganmu sendiri. Jangan mengandalkan orang tuamu, ciptakan apa yang menjadi challengemu, apa yang menjadi targetmu, apa yang akan menjadi uh, uh, jalan keluarmu. Minta tolonglah hanya ketika memang tidak bisa lagi Anda lakukan. Kepada para pembelajar, firman Tuhan bisa saja mungkin. Kita sedang belajar firman Tuhan, sedang semangat-semangat mencari sebuah kebenaran. Siapkan mentalmu, bisa saja rejeki tampak lebih seret setelah itu. Karena Yesus bilang tadi, "Pikul salibku dan ikut Aku." Bisa saja orang-orang yang dulu dekat menjadi menjauh. Bisa saja orang yang tadinya Anda harapkan baik di gereja ternyata tidak sesuai harapan bahkan mungkin kita punya idealisme harusnya pemimpin agama itu begini begini bisa saja mungkin akan menemukan yang mengecewakan sesungguhnya pribadimu sedang dibentuk atau diproses agar tahan banting karena Yesus sudah bilang tadi setiap orang yang mau mengikut aku ia ya harus menyangkal diri memikul salibnya dan mengikut aku oleh karena itu di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyalak, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apalagi dikatakan, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Hati dan pikiran, sumber persoalan kita adalah ada yang tidak bisa kontrol hatinya, ya, ada yang bisa mengontrol pikirannya. Dua-dua ini harus seimbang. Dua-dua ini hanya bisa seimbang ketika apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang mengontrol kita. Bagi kita yang saat ini hidupnya susah, jangan takut dengan kesulitan hidup. Kita berhak untuk berhasil. Usaha tidak akan membohongi hasil. Yang penting jangan gengsi. Ada banyak persoalan orang tidak berhasil karena apa? Gengsi, terlalu pilih-pilih pekerjaan, pilih-pilih tugas kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Bagi kita yang dikaruniai berbagai kemudahan hidup, jangan tak kabur, jangan lengah, jangan terlena hati-hati dengan semua kemudahan itu. Jadilah berkat dan jangan sombong. Bisa saja roda berputar, kita tidak tahu. Dan terakhir, ayu 14 ayat 7 sampai 9. Mas, karena bagi pohon masih ada harapan Apabila ditebang Ia bertunas kembali Tunasnya tidak berhenti tumbuh ada kata berikut atau kalimat berikut. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Apa maksudnya? Air adalah simbol kehidupan dan melambangkan Allah. Ketika kita ditebang terus di melalui proses kehidupan ini. Selama kita bersentuhan dengan Allah. Selama kita mengkonsumsi air hidup. Maka kita akan terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Kesulitan hidup tidak akan membuat kita menjadi kerdil ada life unlimited. Hidup yang tak terbatas bagi mereka yang tahan banting menghadapi kesulitan hidup, asalkan kita menyentuh air hidup itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.